jejak impian, cita-cita dan pencapaian sejarah sebuah bangsa bisa ditelusuri dari banyak aspek. Salah satunya dari aspek simbolis keberadaan bangunan-bangunan bersejarah yang dibangun atau didirikan bangsa tersebut. Keberadaan Masjid Besar Istiqlal di Jakarta yang peletakan batu pertamanya dilakukan Presiden Soekarno pada tahun 1961 misalnya, merefleksikan hal yang simbolis sekaligus substantif dalam wacana kebangsaan Indonesia. Sebab, selain ditujukan sebagai simbol kemerdekaan bangsa Indonesia, pendirian masjid ini juga mencerminkan sikap dan nilai-nilai toleransi yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan rumah bersama untuk semua golongan dan elemen masyarakat. Meski baru diresmikan pada tanggal 22 Februari 1978, gagasan dan upaya pendirian Masjid Istiqlal sudah muncul pada awal tahun 1950-an atau kurang dari 10 tahun setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Gagasan terkait perlunya dibangun sebuah masjid besar di Jakarta pertama kali mengemuka dalam pertemuan tokoh-tokoh Islam pada tahun 1950 yang digagas Menteri Agama saat itu, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, Anwar Cokro Aminoto. Gagasan pembangunan masjid besar yang akan dinamai sebagai Masjid Istiqlal ini pada tahun 1953 disampaikan pada Presiden Soekarno dan mendapat dukungan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini saat digelar sayembara pembuatan gambar dan maket Masjid Istiqlal pada tahun 1954. Presiden Soekarno juga dipilih menjadi Ketua Dewan Juri. Umat Islam di Indonesia ketika itu adalah umat Islam yang terbanyak, ya, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi bahkan di seluruh dunia. Jadi masjid yang dibangun itu haruslah masjid yang betul-betul merepresentasikan kebesaran ataupun perjalanan dari sejarah Islam di Indonesia. Sempat muncul perdebatan antara Wakil Presiden Muhammad Hatta dengan Presiden Soekarno terkait lokasi pembangunan Masjid Istiqlal. Hatta menyarankan agar Masjid Istiqlal sebaiknya dibangun di Jalan Muhammad Husni Tamrin yang sekarang menjadi lokasi Hotel Indonesia. Hatta beralasan bahwa masjid harus dibangun di tengah-tengah umat atau dekat dengan perkampungan yang sebagian besar penghuninya beragama Islam. Namun, Soekarno punya pendapat berbeda. Menurut Soekarno, lokasi terbaik untuk mendirikan Masjid Istiqlal adalah di kawasan Taman Wilhelmina yang juga merupakan lokasi Benteng Citadel. Benteng yang menurut Soekarno pernah menjadi simbol penjajahan bangsa Belanda atas Indonesia. Apa rasa saya sih kalau kan waktu itu perdebatannya antara wakil presiden dan presiden. Kalau wakil presiden kan berpikirnya masih seperti masjid tradisional lah gitu ya. Masjid itu tumbuh dari masyarakat kan, masyarakat tumbuh ada umatnya mendirikan masjid gitu kan. Nah, dia melihat kalau di Citadel siapa umatnya kan kosong, nggak ada. Tapi kalau dia mengusulkan kan di HI kan, di HI itu ya umatnya Tanah Abang itu masyarakatnya. Nah, cuman Soekarno mungkin melihat lebih jauh lagi. Tapi ini masjid nasional, umatnya ya bukan sekitar, umatnya ya bangsa Indonesia besar. Saya rasa dia berpikirnya lebih jauh begitu. Jadi yang kita kenal sebagai pusat dari pemerintahan Indonesia dulu adalah sebuah kawasan bernama Weltevreden yang berpusatkan pada sebuah lapangan yang namanya Koningsplein yang sekarang kita kenal sebagai Lapangan Medan Merdeka yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan rumah tinggal dan juga institusi pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Dan salah satunya untuk melindungi kawasan itu dari potensi serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan Jawa dan Sunda waktu itu memang masih ada beberapa benteng yang ditempatkan di sekitar Batavia dan juga Weltevreden. Salah satunya adalah Citadel Prince Friedrich itu. Gitu. Perdebatan ini tidak berlangsung lama ya, karena kemudian akhirnya diputuskan bahwa masjid akan dibangun di dekat Gereja Katedral di pusat pemerintahan. Gagasannya adalah apa? Karena Indonesia ini meskipun bukan negara agama Islam, penduduk mayoritasnya adalah umat Muslim. Dan sangat jarang ibu kota negara di negara-negara lain yang di titik pusat pemerintahannya itu dibangun masjid yang besar. Nah, karena itulah kemudian diputuskan bahwa Masjid Istiqlal sebaiknya dibangun di lokasi yang ada sekarang. Karena kemudian juga letaknya berdampingan dengan Gereja Katedral, dan ini simbolisasi dari sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merepresentasikan bahwa di Indonesia masalah-masalah yang terkait dengan agama, terutama yang berkaitan dengan ketuhanan, itu dikemukakan dengan sikap yang penuh dengan toleransi, saling menghargai. Pemilihan nama Istiqlal yang dalam bahasa Arab memiliki arti merdeka mempunyai makna historis dan simbolis sekaligus, yakni sebagai bentuk kebebasan dan pembebasan umat Islam untuk menjalankan ibadah atau kehidupan ritualnya tanpa gangguan apapun. Pertimbangan-pertimbangan Soekarno tentu saja berkaitan dengan gagasan dia tentang bagaimana seharusnya kota Jakarta dibangun. Karena Soekarno ini punya gagasan bahwa pembangunan bangsa itu bukan hanya berkaitan dengan pembangunan secara mental ya. Dia punya gagasan tentang nation character building. Nah, nation and character building itu juga berkaitan dengan pembangunan secara fisik, terutama untuk ibu kota. Jadi dia ingin membangkitkan kebanggaan bangsa Indonesia terhadap bangsanya dengan membangun monumen dan bangunan-bangunan yang merepresentasikan kebesaran bangsa Indonesia, olahraga, budaya, begitu ya, agar tampil sebagai bangsa-bangsa yang betul-betul merdeka, yang terlepas dari berbagai macam hegemoni dari negara-negara blok barat maupun blok timur. Sayembara pembuatan gambar dan maket Masjid Istiqlal yang diumumkan pada 5 Juli 1955 dimenangkan oleh Friedrich Silaban, arsitek dari Bogor, Jawa Barat, yang mengirimkan gambar maket dengan nama Sandi Ketuhanan. Pilihan untuk menggunakan arsitektur modernis itu menurut saya pilihan yang logis dan juga pilihan yang diambil tidak hanya cuma alamiah gitu, tapi juga sebenarnya dipikirkan dan dipilih dengan sangat baik gitu. Salah satunya adalah mungkin dengan latar belakang Soekarno yang juga insinyur, yang juga pernah berpraktek sebagai arsitek, bisa jadi pilihan arsitektur yang diambil itu sesuatu yang mungkin merujuk pada sebuah peradaban atau kebudayaan yang maju, modern gitu, untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia juga mampu membuat sesuatu yang dibuat oleh orang Eropa gitu. Kita nggak ketinggalan dalam hal segi teknologi, dari segi keterampilan, dan dari segi bagaimana menampilkan ibu kotanya untuk supaya sejajar dengan negara-negara lain di dunia gitu. Itu pilihan yang sangat-sangat masuk akal, wajar gitu. Dan pilihan yang kedua adalah seperti yang saya katakan sebelumnya, adalah mengenai ancaman desintegrasi negara waktu itu. Jadi kalau kita misalnya bayangkan saja kalau Istiqlal ataupun bangunan-bangunan institusi pemerintahan yang lain itu tidak dibangun dengan gaya arsitektur international style atau modern, itu kita mengemasnya dalam bentuk apa gitu, apakah Jawa, Batak, Sunda atau apa gitu, kan jadi masalah besar waktu itu. Jadi bisa jadi kita akan melihat bahwa masjid nasional kita di dress up gitu ya, dikemas dengan arsitektur Jawa Tengah misalnya gitu kan. Itu kan punya makna yang sangat berbeda, dan bisa jadi ada pihak yang tidak puas, ada yang terwakili, ada yang tidak terwakili gitu, menjadi sesuatu yang sangat berada di area yang abu-abu dan penuh dengan perdebatan gitu. Gambar dan maket rancangan Masjid Istiqlal yang dibuat Friedrich Silaban sangat selaras dengan visi arsitektur Presiden Soekarno yang kala itu menjadi kepala juri sayembara pembuatan gambar dan maket Masjid Istiqlal. Friedrich Silaban menggunakan konsep arsitektur bangunan modern. Maket Masjid Istiqlal karya Silaban dipenuhi dengan simbol perkembangan agama Islam dan sejarah Indonesia. Pilar utama Masjid Istiqlal misalnya berjumlah 12 yang melambangkan 12 Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad. Sementara pilar Masjid Istiqlal mengacu pada rancangan Silaban, memiliki panjang 45 meter yang bermakna Tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Terpilihnya gambar dan maket Masjid Istiqlal karya Friedrich Silaban sebagai cetak biru pembangunan Masjid Istiqlal kala itu menunjukkan visi Presiden Soekarno. Meski dalam pilihan politiknya cenderung ke arah sosialis, Presiden Soekarno percaya bahwa arsitektur modern adalah gaya arsitektur yang dapat dijadikan sebagai manifestasi cita-cita modern dan sarana kesetaraan. Cara pandang Soekarno ini selaras dengan cara pandang Friedrich Silaban. Iya, salah satunya tentunya ekspresi modernnya ya. Bangunan ini memang betul-betul bangunan yang punya ekspresi yang sangat modern. Ketika kita membicarakan proyek Indonesia dan sedang mencari citra untuk merepresentasikan Indonesia, karya Pak Silaban ini dianggap cukup berwibawa, tidak tendensius pada satu arsitektur tertentu di antara tradisional arsitektur tradisional Indonesia, tapi memberikan citra modern, kebaharuan, sebuah lambang dari negara yang baru merdeka dan akan menjadi bangsa yang besar. Jadi kalau kita lihat periodenya, memang Indonesia itu kan sebuah proyek baru ya. Ketika multi etnik, berbagai suku bangsa berkumpul menjadi satu dan membentuk negara, proyek Indonesia ini memang memerlukan satu citra, satu image. Dan jika kita memilih salah satu dari arsitektur tradisional Indonesia, tentu menjadi salah besar. Karena Indonesia merupakan satu kumpulan dari berbagai suku bangsa dan tradisi. Sehingga dianggap arsitektur modern bisa menjadi muara dari semua aspirasi arsitektur di masa lalu dan kemudian menjadi arsitektur yang digadang-gadang menjadi arsitektur ala Indonesia. Dan dipilih modern style atau international style yang kemudian juga diolah dengan baik oleh Pak Silaban. Namun Bung Karno memberikan muatan lebih, yaitu memasukkan simbol-simbol. Apakah itu angka 45 dalam diameter kubahnya, atau angka 17, atau angka 8, dan semuanya itu membedakan bangunan Masjid Istiqlal dengan bangunan-bangunan lain. Friedrich Silaban, arsitek pemenang sayembara menggambar rancangan Masjid Istiqlal, adalah seorang Nasrani. Jauh sebelum memenangi sayembara pembuatan gambar dan maket Masjid Istiqlal, lulusan Koningin Wilhelmina School atau Sekolah Kejuruan Teknik pertama di Jakarta ini memang sangat tertarik dengan dunia arsitektur. Saat menyelesaikan tugas akhir sekolah, Silaban pernah membantu mentornya J.H. Antonise merancang Pasar Gambir. Setelah lulus, pada tahun 1931, Friedrich Silaban bekerja sebagai pegawai di Departemen Umum Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Itu pekerja keras ya. Dia kan seorang pegawai negeri sebenarnya di Bogor kan, di PU ya. Tapi kan kita tahu pegawai negeri waktu itu masuk jam 8, pulang jam 2 kan. Ya, zaman itu. Jadi setelah lewat itu dia bisa menggunakan waktunya untuk kecintaannya pada profesinya. Ya. Terutama ikut-ikut sayembara gitu ya, yang saat itu ada. Dan juga kerja keras ini kelihatan gitu ya. Rumah kami kan di Bogor itu kantoran ya, sebut kami kantoran itu studionya Papi gitu ya. Itu menghadap ke jalan. Kan bangunan kami terbuka tuh, kaca-kaca gitu ya. Itu tetangga yang sering ngomong gitu. Kalau wah Silaban bekerja jam 4 pagi itu udah nyala lampu. Wah Silaban bekerja gitu kan. Konsisten sama dengan beberapa halnya, idealisme itu tidak tergeserkan. Bahkan sampai beliau meninggal pun proyek-proyek terakhirnya juga masih memiliki semangat yang sama gitu. Salah satunya adalah beliau menghindari representasi etnisitas tertentu pada gedung-gedungnya gitu. Karena semangat orang Indonesia, terutama kaum terpelajar pada waktu itu, bisa jadi memang punya idealisme atau ideologi yang kurang lebih sama gitu. Jadi punya rasa nasionalisme yang sangat tinggi, mementingkan persatuan gitu. Jadi semangat regionalis yang seperti kita kenal sekarang gitu, lokalitas dan lain sebagainya, itu bisa jadi berbeda sekali pada waktu itu gitu. Meski pada tahun 1955 sayembara pembuatan gambar dan maket Masjid Istiqlal sudah diumumkan, proses pembangunan masjid negara ini tidak langsung bisa dilakukan. Hal ini terjadi karena faktor pembiayaan yang belum jelas dan kondisi sosial politik nasional saat itu yang belum stabil. Ya, saya kira masjid ini tidak dibangun dengan mudah ya. Artinya ada berbagai macam kendala yang kemudian harus dihadapi dalam proses pembangunan masjid yang memang besar ini. Besar itu dalam artian kapasitasnya, juga besar gagasan yang ada di dalamnya, gitu ya. Dan juga rancangannya yang hebat itu ya. Jadi memang nggak mudah membangun sebuah bangunan yang memang memiliki berbagai macam keistimewaan yang seperti itu, sehingga menyebabkan tentu saja proses pembangunan ini tidak bisa diselesaikan dalam tempo yang cepat. Jadi ketika kita membicarakan proyek Indonesia dan sedang mencari citra untuk merepresentasikan Indonesia, karya Pak Silaban ini dianggap cukup berwibawa, tidak tendensius pada satu arsitektur tertentu di antara tradisional arsitektur tradisional Indonesia, tapi memberikan citra modern, kebaharuan, sebuah lambang dari negara yang baru merdeka dan akan menjadi bangsa yang besar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dan bahasa yang digunakan memang sebagian besar bisa kita temukan juga di beberapa karya arsitektur modern di beberapa negara lain, misalnya di Brasilia atau di beberapa negara lain juga di Eropa Barat. Bahasa ini cukup baik disampaikan oleh Pak Silaban dan menurut para juri dianggap bisa mewakili aspirasi bangsa Indonesia untuk tampil bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pada 19 Desember 1961, pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa proyek Masjid Istiqlal dan Tugu Nasional merupakan proyek vital negara. Akhirnya, setelah Benteng Citadel di kawasan Taman Wilhelmina diratakan dengan tanah, pada tanggal 24 Agustus 1961, Presiden Soekarno secara resmi melakukan pemancangan tiang pertama. 2 tahun setelah pemancangan tiang pertama, pembangunan Masjid Istiqlal hanya mampu menambah 92 tiang pancang. Belum banyaknya tenaga berpengalaman dalam membangun bangunan dalam skala besar, membuat proses pembangunan Masjid Istiqlal mengalami perlambatan, khususnya dalam hal pembiayaan. Selain itu, pergolakan politik di tanah air yang berujung dengan terjadinya peristiwa gerakan 30 September atau G30S tahun 1965 membuat proses pembangunan Masjid Istiqlal semakin tersendat. Menariknya, meskipun posisi Silaban dan juga timnya ini tetap tidak berubah ya selama berbelasan tahun gitu setelahnya, proses pembangunan memang tidak selalu mulus karena pendanaannya itu yang memang tidak lancar gitu. Jadi bukan dianggarkan lalu diselenggarakan dalam sebuah proyek dengan jangka waktu tertentu. Tapi ini proyek yang terus bergulir seperti kayak kita naik taksi dengan argo gitu. Kalau kita memang punya uang segini ya kita jalan sampai segini gitu. Dan terus begitu selama bertahun-tahun. Karena memang pertama di tahun 60-an itu perekonomian ternyata mulai masuk ke krisis yang luar biasa dahsyat gitu. Salah satunya adalah dengan misalnya mata uang rupiah itu begitu anjlok, inflasi begitu tinggi luar biasa, sehingga apapun yang direncanakan dalam bentuk RAB itu selalu akhirnya molor dan membengkak gitu. Jadi salah satu cara untuk tetap melakukan pekerjaan itu adalah dengan melakukannya terus gitu. Setelah pemerintahan nasional berpindah ke tangan Presiden Soeharto, upaya menyelesaikan pembangunan Masjid Istiqlal kembali dilanjutkan. Pada saat itu, Presiden Soeharto menugaskan Kiai Haji Idham Khalid untuk meneruskan pembangunan Masjid Istiqlal dengan syarat menyusun Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal yang baru. Kepanitiaan baru yang diketuai langsung oleh Presiden Soeharto ini diresmikan pada tanggal 18 Januari 1968. Beralihnya kekuasaan pemerintahan ke kubu Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto membawa konsekuensi tersendiri bagi Friedrich Silaban, sang arsitek masjid tersebut. Kedekatan Silaban dengan Presiden Soekarno menyebabkan karir arsiteknya tenggelam pada sepanjang masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi sampai tahun 65 dia terjadi Gestapo gitu ya. Tapi dia kan lengsernya itu tahun 66. Jadi sampai tahun 66 pun dia masih memimpin pembangunan panitia bangunan ini. Sampai akhirnya benar-benar dia jatuh dan ayah saya juga tidak punya kerjaan waktu itu. Pada tanggal 15 Juni 1969, Presiden Soeharto mengadakan kunjungan kerja pertama ke lokasi pembangunan Masjid Istiqlal. Dalam peninjauan ini, Presiden Soeharto menyatakan bahwa pembangunan Masjid Istiqlal merupakan proyek nasional yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Saat pemerintah Orde Baru menerapkan Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun, pembiayaan untuk pembangunan Masjid Istiqlal tetap menemui berbagai kendala. Atas dasar ini, Presiden Soeharto kemudian mengajak umat Islam, terutama dari kalangan yang mampu secara ekonomi, untuk ikut bergotong royong memberi sumbangan bagi pembangunan masjid. Berkat seruan ini, pembangunan Masjid Istiqlal terus bisa dilanjutkan hingga pada tahun 1969 bentuk Masjid Istiqlal mulai terlihat. Memang yang menarik dari pembangunan Masjid Istiqlal ini, Bung Karno pada waktu itu juga bersamaan membangun Tugu Nasional yang kita sebut sekarang Tugu Monas. Beliau berpikir bahwa beliau akan fokus pada Tugu Nasional atau Tugu Monas karena masjid kalaupun bukan beliau yang memimpin negara ini pasti akan dilanjutkan. Dan kemudian syukur alhamdulillah pada masa kepemerintahan Pak Harto pun Pak Silaban diberi tanggung jawab yang sama, sehingga ada kesinambungan dari segi rancangan atau desain Masjid Istiqlal, sehingga kita bisa menerima satu rancangan yang utuh dan relatif tidak banyak perubahan yang terjadi dari gagasan awal menjadi apa yang kita lihat hari ini. Pada tanggal 30 November 1970 untuk pertama kalinya, Presiden Soeharto mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Dan setelah dibangun selama sekitar 17 tahun, pada tanggal 22 Februari 1978, Masjid Besar Istiqlal diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto. Saya kira Masjid Istiqlal ini representasi dari semangat bangsa Indonesia untuk terus membentuk dan membangun dirinya, ya, sesuai dengan cita-cita yang ketika itu dilekatkan oleh para penggagas utamanya, Kiai Wahid Hasyim, ya, kemudian Haji Agus Salim, ya, dan kemudian juga Soekarno, ya. Saya kira Masjid Istiqlal ini adalah sebuah simbolisasi, ya, bagaimana umat Islam di Indonesia itu memiliki kemampuan untuk menghargai perbedaan, untuk bisa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Karena masjid ini dibangun berdekatan dengan tempat ibadah agama Katolik, yaitu Gereja Katedral. Dan di dekat situ ada pemukiman seperti Pasar Baru yang mungkin mayoritas dari penduduknya ya sekarang Muslim, ya, tapi dulu mungkin banyak yang non Muslim begitu, ya. Artinya bahwa sikap saling menghargai perbedaan itu sangat menonjol, ya, di dalam karakteristik dari Masjid Istiqlal. Dan bahkan kalau kita ingat bahwa arsitek yang membangun Masjid Istiqlal ini pun seorang arsitek yang non Muslim, yaitu Friedrich Silaban. Jadi Istiqlal itu merepresentasikan berbagai aspek yang menggambarkan karakteristik umat Islam Indonesia dan bagaimana Islam berkembang di Indonesia yang penuh dengan apa yang kita sebut sebagai rahmatan lil alamin atau berkah atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi semestinya masjid itu adalah menjadi simbolisasi dari nilai-nilai Islam yang telah lama dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia yang sangat menghargai perbedaan.